Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah koper ya. Koper produksi dalam negeri yang mereknya adalah Beller. Dia terbuat dari aluminium. Worth it digunakan untuk perjalanan dan bisa dibawa di dalam pesawat. Jadi ini ukuran 20 in yang saya beli. Nanti bagaimana isinya, apa saja perlengkapan yang ada di dalamnya, ikuti terus video ini. Nah, saya akan menunjukkan detail koper ini ya. Ada tulisan merk di sini, ada Beller di sini. Kemudian ini adalah inisial. Kalau kita beli, kita akan dihubungi oleh produsennya untuk ditanya mau diberikan inisial apa ya. Jadi maksimal 3 karakter, boleh huruf, boleh angka. Nah, di sini ada tulisan Beller Indonesia. Jadi di sini Indonesia, kemudian ini Beller ya, Beller Indonesia. Seperti itu. Terus di bagian sini ada USB, kabel, colokan USB untuk ngecas handphone. Dan dalamnya nanti akan dilengkapi dengan power bank bawaan dari Beller ya. Nah, ini. Dan ini tanpa ada resleting, jadi full menggunakan aluminium. Ini menggunakan TSA lock ya, canggih. Di sebelah sini ini kuncinya, TSA locknya. Kemudian ada dua bagian, atas dan bagian bawah, atau kanan dan kiri ya. Kalau direbahkan ininya aero, jadi enggak, nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, terus di bagian belakang itu juga ada ini untuk trolinya, jadi bisa kita gunakan seperti ini, bisa dipanjangkan seperti ini. Tahannya cukup kuat ya kalau kita gunakan. Kemudian roda-rodanya bisa berputar 360 derajat. Dan ini ringan ya, jadi kalau dibawa ke atau diseret atau didorong itu cukup ringan. Nah, ini bagian bawahnya. Ini ada karet untuk meletakkan koper ini. Nah, selanjutnya untuk membuka, ini diberikan nomor seri untuk membuka kunci ini. Serinya adalah 000 ya, yang bagian sini juga sama. Jadi dipencet di bagian sini, kemudian dia akan bisa terbuka. Sini juga demikian, bagian bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa mengangkat bagian ini. Ini dia dalemannya. Jadi di sini ada pembatas. Jadi kalau kita meletakkan pakaian atau barang di sebelah sini, ini diberikan pembatas sehingga kalau kita balikkan atau kita buka tidak kabur, tidak morat-marit gitu ya. Oke. Yang sebelah sini juga ada. Oke, kelengkapan di dalamnya apa saja sih? Di sini sudah ada tersedia. Kita buka di bagian sini. Nah, ini dikasih tas juga, tas cantik. Bisa digunakan untuk perlengkapan mandi ya, biasanya di sini. Nah, di sini ada ini inisial
di tas kita, di cover ini ada mereknya Bender di sini. Bahannya bagus ya. Kemudian di sini ada petunjuk. Oh, kartu garansi, maaf, kartu garansinya juga ada. Oke, untuk kartu garansi ini garansinya kita lihat berapa tahun sih garansinya. Di sini dapat kita lihat pembelian tanggal 22 Juli 2022, garansinya sampai dengan 22 Juli tahun 2027. Jadi cukup lama ya, 5 tahun garansi. Ini warnanya Everal Blue. Jadi ini warna yang sering kehabisan. Oke, jadi apabila nanti ada kerusakan di sini, kita bisa mengirimkan ke dealer untuk diganti atau diperbaiki. Gitu. Jadi lamanya garansi menunjukkan bahwa kualitas barang ini sangat bagus, gitu ya, sangat berkualitas. Kemudian di sini ada juga ini. Ini penutup mata ketika kita tidur ya. Dikasih juga oleh dealer. Kemudian di sini ada kabel USB untuk ngecas power bank. Ini juga ada power banknya. Power bank dari dealer. Nanti power bank ini ya, ada merknya dealer. Power bank ini kita letakkan di sebelah sini ya. Di sini ada tempat power banknya, diletakkan di sini. Kemudian nanti ini dicolokkan ke power bank ini, sehingga nanti bisa digunakan untuk ngecas di bagian USB sebelah sini. Terus apalagi ya, ini ada juga adaptornya, adaptor untuk ngecas si apa tuh power bank tadi. Saya kalau satu tangan. Oke, kita coba. Ya, ini adaptor ya, USB charging, kemudian lima volt nih ya, 2,1 ampere. Oke, ini di sebelah sini bisa kita gunakan untuk colokan yang model seperti ini, colokan kotak. Kita juga bisa mengaktifkan yang colokan model ini. Jadi ini serbaguna, dan juga kita bisa menggunakan yang sebelah sini ya. Nah ini, kalau di Indonesia barangkali yang kebanyakan yang seperti ini. Oke. Nah ini dia kelengkapan dari dealer ya. Jadi kalau kita mau beli, nah selanjutnya di sebelah sini itu juga ada tas kecil ya. Ini kalau kita buka seperti ini, di sini ada resletingnya. Nah, dan kita juga dikasih ini ya tempat. Ini biasanya digunakan untuk pakaian-pakaian dalam barangkali ya, atau pakaian-pakaian yang sudah kotor masukkan ke sini untuk memisahkan dengan pakaian yang bersih ya, sehingga tidak tercampur. Kalau saya biasanya saya gunakan untuk diisi dengan pakaian-pakaian kotor yang nantinya ketika sampai di rumah itu langsung bisa dimasukkan ke dalam mesin cuci. Warna ini termasuk warna favorit, sehingga kalau kita mau beli harus kadang harus pre-order terlebih dahulu. Bisa langsung beli di officialnya dealer, di Shopee atau di Tokopedia, atau bisa langsung hubungi IG-nya. Di sana ada juga, dan kita akan
dihubungi oleh customernya, CS-nya, tentang pembelian kita. Kita bisa nanya-nanya atau bisa pre-order ya barang ini. Oke, demikian review, semoga bermanfaat. Terima kasih.